Waktunya Mama bercerita. Babi kecil sudah dewasa. Babi kecil berteriak dengan tidak sabar, "Bu, suapi aku makan." Kemudian dia buru-buru melompat dari tempat tidur, berjalan ke depan cermin dan melihat bahwa dia belum pakai baju. Dia kembali berteriak, "Bu, cepat, pakaikan aku baju." Babi kecil berteriak beberapa kali tetapi tidak melihat ibunya datang. Ibunya pagi-pagi sudah keluar rumah. Babi kecil hampir menangis. Dia meraih pakaiannya dan berlari ke sekolah. Sampai di sekolah, pelajaran sudah akan dimulai. Babi kecil sambil menundukkan kepalanya sambil berjalan masuk ke ruang kelas. Baru saja dia duduk, suara tertawa yang sangat keras. Ternyata babi kecil tidak memakai baju. Babi kecil buru-buru mengenakan baju, tetapi dia tidak bisa memakainya. Babi kecil terburu-buru sampai mukanya bermandi keringat. Semakin buru-buru, semakin tidak bisa memakainya. Pada saat ini, Pak Guru Kambing masuk ke dalam kelas dan melihat penampilan babi kecil yang sangat panik. Bertanya, "Babi kecil, kenapa kamu pergi ke sekolah tidak pakai baju?" Babi kecil tersipu menjawab dengan tergagap, Aku tidak tahu bagaimana cara pakai baju. Di rumah, ibu membantuku pakai baju." Pak Guru Kambing meletakkan buku pelajaran di tangannya dan membantu babi kecil memakai baju. Kemudian berkata, "Anak-anak, pekerjaan sendiri, kerjakan sendiri. Hari ini ada dua orang tua dan guru membantu mengerjakan. Bagaimana besok? Sebagai orang tua dan guru membantu kalian melakukan ini, melakukan itu. Apakah besok kalian bisa mengerjakan sendiri?" Setelah mendengarkan kata-kata Pak Guru Kambing, babi kecil belajar makan dan pakai baju sendiri. Meskipun terkadang membuat lelucon saat mengenakan baju terbalik, sehingga menjadi bahan tertawaan. Tapi perlahan-lahan dia belajar melakukan pekerjaannya sendiri. Sebagai bahan renungan, tidak peduli kapan saja, menjadi mandiri adalah hal yang paling penting. Babi kecil sekarang makan, berpakaian, cuci muka, semua dikerjakan sendiri. Dan kelak dapat melakukan lebih banyak hal sendiri untuk tumbuh lebih baik. Bagaimana dengan kalian? Cerita diambil dari buku Pekerjaan Sendiri, Dikerjakan Sendiri.